Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa maning balik maning karo channel Ari Kebumen. Buat yang baru nonton, selamat pagi, siang, sore atau malam. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang lagi bekerja tetap semangat kerja nih. Buat halalin ayam. Nih kayak gini nih, tapi ini udah halal, tinggal bikin dedek kayak gitu. Nih pada sore hari ini ceritanya aku ini lagi ini daerah mana ini Jas? Taman Palem ya. Ya, Taman Palem ini base campnya Mas Jasa ini. Terus tadi kontek-kontekan, nah itu Mas Jasa pengen stiker. Nah itu. Tuh stikernya segitunya ya, pengen stikernya Mas Ari Kebumen kemarin bikin di HK Ting stiker, dan ini plat nomornya belum saya bikinin, ini belum sempat karena ya kecapean tadi malam. Ya. Mas Jasa lagi nyetiker-nyetiker tuh. Luar biasa, mantap. Ini aku mau sepil dikit pendapatan hari ini ya. Ngojol. Tuh. Hari ini dapat 5. Oh, dikasih tips juga 5.000. Masyaallah tabarakallah, Jas. Dikasih tips 5.000 tadi aku. Alhamdulillah ya Allah nih. Dikasih tips 5.000 tuh, berkah barokah. Masya Allah tabarakallah nih ya. Jadi ceritanya pulang dari bikin stiker sama ngambil plat nomor dari Depok, saya on dari Depok, dapat-dapat di daerah Monas nih. Jam 12.37 setengah 1 nih. Orang pulang dari hotel ke hotel lagi, dari hotel ke hotel lagi tuh. Tuh terus nyambung lagi pintu masuk kementerian, nah nih ke daerah Slipi. Songola sewu rongatus, gak ada 20.000. Dan itu saya dari Slipi balik lagi ke arah Tanah Abang, dapat lagi nih dari Kos Cahaya ke Hotel Gelora Senayan. Ini orang pulang kerja kayaknya, pulang kerja tuh langsung mau main. Terus saya tidur pagi-pagi itu ada teman saya Mas Faisal Putra pengen stiker, itu punya aku juga. Dan ini nyambung lagi jam 3, dapat jam 4 lewat nih, dari Puskesmas Kecamatan Penjaringan ke Tanjung Pura 2, 37 nih, 32.400 ditambah 5.000 tipnya. Alhamdulillah, jadi hari ini dapat 97.625. Alhamdulillah. Kemarin Rabu 48.000, hari Selasa 44.000 nih, Senin 80.000, Minggu 237. Tuh. Nih, 4 hari baru dapat 271.000 lah, tuh. Nih, minggu kemarin 902.000. Kurang maksimal ini setelah pulang dari Mandalika, Lur. Nih, tuh libur ya. 2 minggu libur. Nah, minggu-minggu kemarin tuh emang orderan lagi enggak maksimal. Ya mudah-mudahan nanti bisa dapat rezeki banyak lagi, alhamdulillah nih. Ini aku dompet kreditnya aku naikin tuh 83.000, dompet tunainya 48. Aku nabungnya di OVO tuh. Nanti kalau udah ada 1 jutaan baru aku pindah ke rekening bank. Ngecek akun. Oke, yang pada kepo-kepo nih. Ini aku pakai HP Apple-nya Mas Jasa ini. Ini akun saya nih ya. Alhamdulillah dapat ini. Apa? Pelayannya mantap, tahu jalan, pengemudinya suka membantu, ngobrolnya asik. Nah, seringnya itu akunnya apa? Pejuang tuh. Buat jawara enggak bisa nih. Besok kan udah tanggal 1. Nah, kemungkinan pejuang lagi kayak gitu. Enggak apa-apa. Ya, jadi seperti ini nih untuk anggota pejuang kesatria jawara itu ya susah, tapi saya enggak mikiri kayak gitu, jawara kesatria derek bengek lah kopet, intinya golek duit. Dan ini Mas Jasa lagi otik-otik apa ini Mas Widi, ya ampun, stiker Vario Cluster apa gejel mandang Jasa Kumuning apa Cimuning anak palio, anak palio. Ini stikernya banyak banget, belum ditempel-tempelin, Mas. Oh, di situ ya, penting tempel. Gak di sini saja.
Oh, di situ. Oh, gitu mau bikin ya. Oh, iya, mantap, luar biasa. Sini bagus enggak ya? Wih. Ya, bagus. Kamera apa ini? Kamera apa biasa nih, Mas. Alhamdulillah berkah barokah nih, Cas. Kamu harus semangat konten lagi ya, Cas. Iya. Bismillah siap. Nih buat nyari rezeki bikin YouTube, TikTok, Instagram. Insyaallah ya, Lur. Nanti saya mau semangat lagi, mau rajin upload lagi biar dapat AdSense dari YouTube. Nah, ini konten buat YouTube, kalau konten buat YouTube ya kayak gini. Nanti TikTok ya layarnya potret berdiri. Kalau YouTube miring landscape. Ya udah kayak gini. Nih, ya. Vlog keseharianku nanti ya bikin video kalau dapat barang ke LTC Glodok apa kemana nanti mungkin aku masukin di YouTube kesayangan Anda, karena udah bikin stiker lagi, banyak teman-temanku pada nanya ini, termasuk ini Mas Ari, stikernya dong. Nanti kemungkinan Mas Jasa bikin kurang lebih 50.000. Ini insya Allah ini kayak gini. Oh, ini yang meling, ini kan aku yang agak kasaran, jadi kalau kehujanan kena hujan nggak ngelotok jas, insya Allah awet ya. Ini aku desain sendiri. Ngomong kalau kamu punya tinggal di print doang malah tambah cepat gitu. Dan besok katanya mau diajakin ngopi-ngopi bareng sama abang Shopee Food ya, Jas. Tapi aku mau narik dulu. Ya iya, aku juga nggak mau motong pekerjaan. Aku lagi ya, fokus lagi nyari uit. Ya, terus mau ngapain lagi, Jas? Dan ini si Mer ini, insya Allah nanti kalau tahun baru pulang ganti lampu, ini udah pada kayak gini, Lur, tuh. Katanya mau dikasih lampu bilet 3 inci apa 2,5. Wih, mantep itu. Terserah kamu lah mau ditempelin, yang penting jangan ngebut-ngebut ya. Takutnya nanti bikin jelek itu. Wih, hari kebumen ngebut ya gue. Oke, kita minum apa ini? Dan ini saya di traktir, Lur. Ini aku di traktir sama Mas Jasa ini, Lur. Minuman apa ini namanya, Jas? Es teh Solo. Emang kamu orang Solo, Jas? Bapak kayak es doger. Kita seruput dulu es teh Solonya, tapi jangan sering-sering ya, Lur. Nanti perutnya buncit kayak saya, kebanyakan minum manis-manis. Jadi lebih baik minum itu apa, air putih itu bagus banget. Alhamdulillah ya Allah, sore-sore sambil nunggu orderan ya, Mas. Sangat sengit jasa tuh. Sambil nunggu orderan. Ini saya nyalain ya, Jas. Kamu nyalain dong. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa? 17.34. Nih. Akun pejuang, bismillahirrahmanirrahim. Tadi dapat tip 5.000, alhamdulillah ya. Tips 5.000 wis senenge ora eram. Ini jangan terlalu terang banget, dikurangi kontrasnya karena udah mulai malam. Nah, ini akunku, Jas. Tuh banyak banget kan? Ada GrabBag, GrabFood, GrabExpress COD Corporate, JustTrip, Express Instant Corporate, GrabBag Jabotabek, GrabSomeday Instant Bag, MultiStop, GrabExpress Sessisel, GrabExpress Multi Instant. Punyamu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa? 9. Banyak kan namanya? Paling teratap tuh. Gila. Yang nyala berapa, Cas? Satu doang tuh. Ya mungkin hari Senin besok ya mungkin saya nyalain itu food sama ekspresnya ya, Cas. Gimana ini? Kamu mana iPhone-nya, Mas? Coba nih. Ini Mas Jasa, jadi ceritanya ini udah beli iPhone berapa nih, Cas ya? iPhone 11. Dan nanti ini istrinya Mas Jasa. Nah, ini aku semangatin, mudah-mudahan semangat bikin channel YouTube itu apa? Parfum. Oh ya, ini Mas Jasa dapat endorse itu. Coba dibuka, Mas. Dari Easy Dye. Pinter banget Mas Jasa di TikTok. Kalau aku belum bisa itu TikTokan biar di endorse, gimana nanti aku belajar sama Mas Jasa Ojol. Coba. Itu kalau beli berapa, Jas, kira-kira? 100. Widih.
coba dibuka, aku ngeliat harumnya, coba di tangan atau oh itu di baju. Ces. Ces ya. Ces. Oh iya, yang harumnya oh ini. Yang kayak orang-orang kantor itu, seger. Enak anak lanang. Mantap ya, mudah-mudahan lah nanti saya dapat endorse parfum apa-apalah ya, nanti buat bikin konten lagi. Ya wis lur, sudah sore ini, udah menjelang maghrib. Cukup sekian saja video vlog sore hari ini. Mudah-mudahan saya semangat rajin upload lagi, ngocok lagi nanti insyaallah, karena bisa ya tiap hari upload. Tapi naik dirimu pada posen ya, 2 hari sekali kayak gitu. Oke? Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak. Wong Ciamis bisa ngomong apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.